udah move on. Siapa yang yuk bilang tadi itu? Apa itu? Dokter Richard kan bilang untuk move on. Terus tadi dia bilang iya udah. Hah? Kamu bilang itu dong? Gimana? Dari mana nih kak? Dari mana? Perihal apa? Dari masalah kamu mungkin. Oh. Perihal apa masalah Sofia? Ya tadi ada pertanyaannya. Maksudnya move on tuh kayak gini ya. Maksudnya move on itu kan kita kan punya pilihan ya. Terus menghadapi hal yang sama terus menerus, masalah yang sama terus menerus, atau ya keluar, bangkit, speak up, mengakhiri semuanya, entah itu untuk kembali lagi memulai sesuatu yang baru atau memulai hidup yang baru dengan cara yang baru. Maksudnya seperti itu ya. Dibandingkan masuk ke lingkaran toksik yang seperti itu lagi kan. Kan itu kan suatu hal yang enggak nyaman ya pastinya ya di luar sana ya. Ada yang merasa diselingkuhin, ada yang wanitanya dipukul, ada yang pokoknya ribut berkepanjangan dan itu kan toksik, bawa mental kita juga jadi enggak sehat. Tapi dokter, gak gampang keluar dari zona itu juga. Gak ada. Jangan digoreng ke sana, gak ada. Jadi ketemu sama circle yang baru ini ya, jadi lebih kedepannya lebih berani untuk mengutarakan apapun yang kalian dirasain atau seperti apa sih kak? Lebih berani lagi untuk bersikap? Ya sebenarnya lebih ke hal-hal positif aja sih. Kan baik juga kalau misalnya kita share hal-hal yang positif, jadi balik kitanya kan juga positif. Itu karena aku udah kasih kuasa kan ya, jadi kalau soal itu mungkin lawyernya aja, lawyerku aja yang bisa jawab gitu. Denise, kemarin kan dia sempat di salah satu podcast Denise Mardo, pihak Mas Randy sempat menyesal bahwa dia telah melakukan kesalahan tersebut. Kalau Randy sendiri menanggapi dari penyesalan ke Randy seperti apa sih? Aku sih kalau di sini mau fokusnya main, sharing perawatan sama Dokter Richard, sama Athena, sama Inara. Jadi ya udah, aku nikmatin itu aja. Itu sih. Tapi Randy sendiri berusaha untuk mempertahankan rumah tangga gimana kali? Apakah ada kesempatan? Kalau dari pihak Randy mengajak ke Lady rujuk, mungkin ke Lady tanggapannya seperti apa sih kan? Randy juga sudah mengakui kesalahan itu, gimana tanggapan Randy sendiri? Gimana ya, semuanya kan masih proses ya, belum bisa jawab apa-apa sejujurnya. Tolong doanya aja, mohon doanya aja supaya prosesnya bisa baik-baik gitu. Ya itu, prosesnya bisa selesai dengan baik-baik. Ya namanya keluarga pasti maunya yang terbaik ya buat semuanya gitu. Jadi ya doain aja supaya bisa dilalui dengan baik. Tapi mama tua gak ada ikut campur kan? Kalau Inara sendiri melihat aku mau di JJ ini ke bangsa tuh. Mungkin kalau Inara sendiri dari pendapatnya sebagai sahabatnya kalian ini seperti apa sih? Ya aku support dia, apapun keputusan dia, dia yang lebih tahu lah apa yang terbaik buat rumah tangganya. Kan yang tahu rumah tangga itu ya internal mereka berdua. Dia agak berani juga untuk apa ya, ngasih saran yang gimana gitu, nggak mau melangkahi mereka berdua.